ratusan ekor sapi dari 25 kabupaten kota di Jawa Timur ambil bagian dalam kontes ternak dan Expo Agrobisnis Peternakan 2015 di halaman parkir Stadion Surajaya Lamongan sejak tanggal 8 Juni hingga 10 Juni 2015. Salah satu kategori yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung adalah kategori sapi kereman, yakni kategori sapi dengan bobot yang cukup fantastis, yakni melebihi 1 ton untuk 1 ekor sapi. Harga 1 ekor sapi kereman dengan berat di atas 1 ton tersebut bisa mencapai antara 65 juta rupiah hingga 175 juta rupiah. Apabila dijual secara daging, biaya pemeliharaan yang sudah dikeluarkan bahkan tidak mencukupi. Berternak sapi raksasa tersebut, menurut peternak, lebih pada hobi dan kesenangan. Setiap harinya, sapi seberat 1 ton lebih tersebut menghabiskan biaya perawatan dan makan hingga mencapai Rp50.000 per harinya. Bobotnya berapa beratnya, Pak, ini, Pak? 10. 10 kintal ya. 10 kintal. Pakannya apa saja nih, Pak? Gedak. Terus ketela. Ketela. Sugan. Selama ini dijual kemana saja ini? Ke Magetan, Pak. Magetan. Magetan. Berapa untuk yang 10 kintal ini harganya? 65. 65 juta ya. Iya. Selama ada sejumlah kriteria yang dinilai dalam kontes sapi ini, di antaranya berat sapi, kesehatan, dan kebersihan sapi dalam perawatannya. Kontes ternak ini menarik perhatian masyarakat untuk datang melihat. Selain sapi, juga ada kontes kambing dan unggas se-Jawa Timur.